tajuk yang terakhir yang saya nak ulang dengan tuan-tuan. Baik. Fokus tuan, fokus tuan. Ini yang terakhir tuan. Setengah jam yang terakhir yang perlu saya selesaikan bersama dengan tuan-tuan pada malam ini berserta dengan sedikit latihan. Tengok dekat depan tuan. Ha, tak apa yang memang latihan ni kita buat sama-sama ya. Okey. Tengok tuan. Ha, saya kena pakai marker yang lain sikit tuan ya. Okey. Malam ini tuan, saya nak tuan-tuan fokus kepada ayat kita lagi, masih pada ayat jumlah yang pertama tuan. Kita tak sempat nak masuk jumlah yang lain. Kita masuk kepada kalimah awalam yarau je tuan. Awalam yarau sahaja. Awalam yarau. Yarau ya. Baik. Apa yang saya nak tuan-tuan fokuskan ialah kalimah lam tuan. Lam tu yang saya nak tuan-tuan fokus. Ini kita dah belajar dia adalah haraf istifham tadi. Yang ni kita tak nak bincang sebab kita dah bincang tadi. Ya. Kalimah yang kedua ialah waw pun kita tak nak bincang, dia adalah haraf ataf sebab tuan-tuan dah tahu tadi, ya. Baik. Yang saya nak bincang dengan tuan-tuan ialah kalimah lam sekarang. Lam, lam, lam. Ya. Tuan-tuan dah jawab lam itu adalah haraf nafi tadi. Haraf nafi. Sebab dia ada terjemahan tidak, ya. Dan memang saya dah bagi kaedah dekat tuan-tuan, mana-mana kalimah yang ada terjemahan tidak wajib tuan-tuan kata dia haraf nafi. Betul? Baik. Sekarang tengok tuan-tuan. Jawab di ruangan komen ya. Lam ini tuan-tuan, lam, fokus pada lam, lam, lam. Lam ini tuan-tuan, selain daripada dia adalah haraf nafi pada malam ini tuan-tuan, dia ada fungsi yang kedua tuan-tuan. Ada nama yang kedua selain daripada haraf nafi. Ya. Agak-agak tuan-tuan kalau saya tanya tuan-tuan, dia haraf apa tuan-tuan? Selain daripada dia haraf nafi, dia haraf apa tuan-tuan? Jawab di ruangan komen. Ya. Jadi adakah bermakna tuan-tuan kena faham ayat kita pada malam ini memang dalam bentuk persoalan sebab dimulai dengan a. Sebab itulah soalan ayat kita pada malam ini, tidakkah kaum Nabi Ibrahim itu melihat proses ciptaan makhluk itu? Dan yang kedua, waw itu adalah haraf ataf, bermakna persoalan ini masih lagi berkait dengan cerita yang lepas, berkait dengan kaum Nabi Ibrahim. Sebab itulah kita masih bincangkan hum yang berada dalam kalimah yarau itu refer kepada kaum Nabi Ibrahim. Baik. Yang kedua ialah lam tu tak? Lam tidak tu tak? Menafikan. Ya. Sekarang ni kita nak cuba tu tak? Ya. Faham. Selain lam itu adalah haraf nafi, kita nak panggil dia haraf apa? Ya. Baik. Ahsantum. Ahsantum ya. Dia juga kita panggil dia sebagai haraf jazam. Dah belajar ke belum? Sudah belajar tuan-tuan ya. Baik. Apa maksud haraf jazam? Maksudnya ialah haraf baris mati tuan-tuan. Haraf baris apa tuan-tuan? Haraf baris mati. Apa fungsi haraf baris mati? Ya. Membaris matikan fi'il mudhari' selepasnya. Boleh tuan-tuan? Bermakna mana-mana kalimah haraf baris mati ini apabila ada fi'il mudhari' selepasnya, maka tuan-tuan wajib baca hujungnya dengan baris mati. Sebagai contoh, contoh yang selalu saya bagi ialah kalimah yajlis. Yajlis tuan. Yajlis. Apa terjemahan yajlis? Terjemahannya ialah dia duduk tuan. Dia kalimah isim ke fi'il? Dia adalah kalimah fi'il. Fi'il apa? Madi ke mudhari'? Dia adalah fi'il mudhari'. Macam mana tahu dia fi'il mudhari'? Tak ada telah. Tidak ada telah tuan. Boleh? Okey, sekarang tengok lagi tuan. Kalau tuan-tuan masih ingat, kita dah belajar mana-mana fi'il mudhari' yang tidak ada an, tak ada in, maka tuan-tuan mesti baca yajlisu, baca baris depan. Ingat ke tak ingat? Ya. Harap-harap tuan-tuan ingat. Baik, yang penting fokus pada yajlisu. Yajlisu sekarang tuan-tuan, kalau tuan-tuan lihat hujungnya berbaris apa ni tuan? Hujungnya berbaris depan. Betul tuan? Itu baris asalnya. Baik. Apabila saya letak lam dekat depan tuan, lam dekat depan,
lam dekat depan, maka waktu itu tuan-tuan tak boleh baca lagi ya jenis tu, sebab lam itu salah satu daripada harah baris mati. Fungsinya membaris matikan fi'il mudhari' selepasnya. Maka waktu itu tuan-tuan wajib baca yajlis. Boleh tuan? Kena baca apa tuan? Baca yajlis. Boleh? Okey, yang tu tuan-tuan dah faham ke belum? Sudah faham ya? Mudah yang ni. Okey, sekarang tengok lagi tuan. Apabila tuan-tuan dah faham lam itu adalah haraf jazam, fungsinya membaris matikan fi'il mudhari' selepasnya. Ya, contohnya yakra'u ada lam yakra', yajlisu ada lam dekat depan, lam yajlis, yaktubu as ada lam dekat depan, maka kena baca lam yaktub. Boleh tak? Boleh. Mana-mana fi'il mudhari' apabila ada haraf jazam, maka tuan-tuan mesti baca hujungnya dengan baris mati. Boleh? Okey, sekarang tengok lagi dekat depan. Tak selesai lagi. Tengok dekat depan. Dan saya dah bagi tahu kepada tuan-tuan. Tuan-tuan kena faham juga fi'il mudhari' itu ada dua pattern. Ada berapa pattern? Dua pattern. Pattern yang pertama yang ada penambahan di depan saja. Di depan sahaja. Boleh? Baik. Yang kedua yang ada penambahan, penambahan di depan dan belakang. Ya. Macam mana nak tahu ni? Tuan-tuan kena lihat pada diagram tuan-tuan. Ya, pusing belakang. Pusing belakang. Saya dah bagi dekat tuan-tuan. Pusing belakang, tengok dekat diagram tuan-tuan. Tengok tuan-tuan. Table warna hijau tuan-tuan. Cuba tengok. Okey. Fi'il mudhari' ini, tuan-tuan dah belajar dengan saya, kita ada dua pattern. Pattern yang pertama yang ada penambahan huruf di depan sahaja. Contohnya apa? Contohnya ialah ana tuan. Tengok ana tuan. Ana ini ada alif saja dekat depan. Betul? Ada alif saja dekat depan. Jadi orang Arab apabila dia nak sebut aku duduk, maka kita akan baca dengan sebutan ajlisu. Ya. Baik. Apa dia penambahan yang berada di depan lagi? Nahnu. Cuba tengok nahnu tuan. Nahnu. Nahnu ada apa saja dekat depan? Nun saja dekat depan. Maka dia pattern yang pertama. Betul? Anta, pattern yang pertama. Sebab ada ta saja dekat depan. Anti, pattern yang kedua. Kenapa yang kedua? Sebab anti ada dua penambahan. Penambahan di depan dan juga penambahan di belakang. Apabila ada penambahan di depan dan juga di belakang, maka tuan-tuan kena faham itu pattern yang kedua. Boleh? Baik. Contohnya orang Arab apabila dia nak kata anti tajlisina, ada ta dekat depan, ada ina dekat belakang. Jelas ke tak jelas? Okey, tulis di ruangan komen dulu. Jelas ke, ingat ke tak ingat? Tulis di ruangan komen. Fi'il mudhari' ada dua pattern sekarang. Ya, itu yang tuan-tuan perlu ingat balik ya. Satu fi'il mudhari' yang ada penambahan huruf di depan saja, contohnya ana ada a dekat depan. Nahnu ada na dekat depan. Anta ada ta sahaja dekat depan. Anti pattern yang kedua, sebab ada ta dekat depan, ada ina dekat belakang. Antum pun ada dua, ada ta dekat depan, ada una dekat belakang. Kalau huwa satu balik, sebab apa? Ada ya sahaja dekat depan, ya. Hiya pun satu sebab ada ta sahaja dekat depan. Dan hum adalah pattern yang kedua sebab ada ya dekat depan, ada una dekat belakang. Jelas ke tak ingat? Ingat ke tak ingat? Ingat ke tak ingat? Itu soalan saya ya. Harap tuan-tuan ingat. Baik, alhamdulillah. Semua kata jelas dan juga ingat. Okey, sekarang. Kalau tuan-tuan dah jelas dan juga ingat, tengok balik dekat sini. Tengok balik tuan. Apabila tuan-tuan sudah jelas fi'il mudhari' itu ada dua pattern, maka tuan-tuan kena faham. Tengok tuan. Tuan-tuan kena faham. Kebiasaan fi'il mudhari' pattern yang pertama yang ada penambahan huruf di depan sahaja tersebut tuan, yang ada penambahan huruf di depan sahaja, hujungnya biasanya berbaris depan. Ana ajlisu, nahnu najlisu. Ana ajlisu, nahnu najlisu, anta tajlisu, huwa yajlisu,
Hiya tajrisu, semuanya berbaris depan untuk pattern yang pertama. Betul tuan? Baik. Jadi tuan, untuk pattern yang pertama, apabila sebelumnya ada harah baris mati, maka waktu itu tuan-tuan mesti tukar daripada baris depan kepada baris mati. Betul tuan? Ha ya. Daripada baris depan ini tukar kepada baris mati. Siapa punya kerja? Lam punya kerja. Itu untuk fi'il mudhari' pattern yang pertama. Jelas ke tak jelas? Ha ya. Baik. Jadi fi'il mudhari' pattern yang pertama tuan-tuan kena faham cara dia berubah apabila ada harah baris mati, tukar baris depan setiap hujungnya dengan baris mati. Ana ajlisu. Ada lam dekat depan, lam ajlis. Nahnu najlisu. Ada na dekat depan, hujungnya baris depan. Apabila ada lam, lam najlis. Anta tajlisu. Ada ta dekat depan, hujungnya baris depan. Betul tak? Maka ada lam dekat depan, lam tajlis. Huwa yajlisu. Ada lam dekat depan, huwa lam yajlis. Hiya tajlisu. Ada lam dekat depan, lam tajlis. Boleh tak? Itu pattern yang pertama. Boleh? Baik. Pattern yang kedua. Tengok ke depan. Pattern yang kedua tuan-tuan, yang ada penambahan huruf di depan dan juga huruf di belakang, apabila ada lam dekat depan, maka cara membaris matikan fi'il mudhari' pattern yang kedua, hapuskan nun. Hapuskan nun saja. Siapa punya kerja dihapuskan Cik Nun? Lam punya kerja. Boleh? Asalnya ialah tajlisina. Apabila ada lam tuan-tuan, maka keadaannya dia akan jadi tajlisi. Tajlisi. Hapuskan siapa tuan-tuan? Hapuskan huruf nun sahaja. Ya? Jadi, poin utamanya apa dia tuan-tuan? Ingat betul-betul. Saya ulang sekali lagi. Sebelum saya tanya tuan-tuan, jelas ke tak jelas? Kita tajuk yang terakhir pada malam ini adalah tajuk ulangan. Kita dah belajar tuan-tuan, lam itu adalah harah baris mati. Apa fungsi harah baris mati? Fungsinya membaris matikan fi'il mudhari' selepasnya. Itu perkara yang pertama. Ya? Baik. Perkara yang kedua yang tuan-tuan kena faham, fi'il mudhari' itu sendiri ada dua pattern. Tuan-tuan mesti pastikan pattern yang pertama ke pattern yang kedua. Sebab pattern yang pertama dan juga pattern yang kedua keadaannya berbeza. Betul tak? Untuk pattern yang pertama, kebiasaannya hujungnya baris depan. Jadi apabila ada harah baris mati dekat depan, cara membaris matikan fi'il mudhari' pattern yang pertama, tukar hujungnya baris depan kepada baris mati. Boleh tak? Asalnya ajlisu, ada lam dekat depan, tuan-tuan kena baca lam ajlis, hujungnya baris mati. Siapa punya kerja? Lam punya kerja. Boleh? Baik. Fi'il mudhari' pattern yang kedua, yang ada penambahan di depan dan juga di belakang, apabila ada harah baris mati di depan, cara membaris matikan fi'il mudhari' pattern yang kedua, hapuskan huruf nun sahaja. Huruf nun sahaja. Contoh yajlisuna, ada lam dekat depan, hilangkan nun tuan. Lam yajlisu. Asalnya yajlisuna, tapi ada lam, hapuskan nun. Lam yajlisu. Siapa punya kerja dihapuskan? Lam punya kerja. Tulis di ruangan komen, siapa yang faham jawab alhamdulillah. Tulis tuan. Dah hampir selesai kerja kita tuan. Tulis di ruangan komen. Tulis di ruangan komen tuan. Yang ni tak ada yang komen sangat pada malam ni. Yang pertama tadi lancar. Yang kedua tadi pun lancar. Yang ketiga pun alhamdulillah lancar. Yang keempat sekarang ini ulangan juga tuan-tuan. Yang ni saya dah ajar tuan-tuan pada ayat yang ke pada pertemuan sebelum tuan-tuan. Sebelum minggu lepas. Okey, ingat ke tak ingat? Baik, alhamdulillah. Semua jawab alhamdulillah, ya. Okey. Kalau tuan-tuan dah faham, ya, dah ingat balik alhamdulillah. Okey, sekarang fokus dekat ayat kita. Fokus dekat ayat kita, ya. Okay, saya padam yang ni tuan. Baik.
Sekarang, tengok tuan. Lam, lam, lam tuan. Ya, tuan-tuan dah jawab tadi dia harf nafi dan juga dia adalah harf jazam tuan. Apa fungsi harf jazam tadi? Membaris matikan fi'il mudhari' selepasnya. Betul tuan? Baik. Mana fi'il mudhari' selepas lam? Jawapannya ialah kalimah yarau tuan. Perhati kalimah yarau. Baik. Kalau tuan-tuan perasan tadi waktu kita bahaskan dalam kalimah yarau itu ada kalimah hum tuan. Betul tuan? Ada kalimah hum ya. Baik. Kalau tuan-tuan rujuk balik pada diagram kita kalimah hum tuan. Cuba tengok fi'il mudhari' tadi pergi dekat hum. Hum 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 ya. Tuan-tuan tengok pada kalimah hum tuan. Dia akan ada penambahan ya dekat depan. Belakangnya ada waw nun tuan-tuan. Ha ya. Ya dan juga waw nun. Bacaan yang sebenar kalimah yarau kita pada malam ini ialah kalimah yarauna. Ha itu bacaan kita yang sebenar tuan. Yarauna ada ya dekat depan, ada waw nun di belakang. Ha ya. Tapi kita dah belajar tadi, ya. Yarauna ini apabila ada penambahan di depan dan juga penambahan di belakang, maka dia pattern yang pertama ke pattern yang kedua. Ha, bermakna dia adalah pattern yang kedua. Boleh tuan-tuan? Okey, kita dah belajar tadi. Apabila yarauna ini adalah pattern yang kedua, sebelumnya ada harah baris mati, cara membaris matikan fi'il mudhari' pattern yang kedua ialah hapuskan. Hapuskan. Hapuskan siapa? Nun saja. Hapuskan nun saja. Sebab itulah dalam ayat kita pada malam ini, yarau itu tak ada nunnya di hujung. Siapa punya kerja? Lam punya kerja. Boleh tak? Andai kata lam itu tidak ada pada malam ini, maka bacaan yang sebenar kita, yarau ke yarauna? Jawapannya ialah yarauna. Betul tak? Ha ya. Habis tu ustaz, dari segi makna berubah ke tak berubah? Langsung tidak berubah. Itu jadi masalah kepada kita supaya akan datang apabila tuan-tuan jumpa dalam al-Quran, dia adalah fi'il mudhari' pattern yang kedua, ya. Kenapa yang tu ada nun, yang ni tak ada nun, maknanya sama? Bermakna tuan-tuan kena faham pada malam ini ada kalimah harf yang menyebabkan yang pertama dihapuskan nun dan yang kedua tidak dihapuskan nun. Jelas ke tak jelas? Tulis di ruangan komen. Siapa yang faham semua, jawab alhamdulillah. Ya tu ada titik ke tidak ustaz? Ada titik. Ada titik. Nanti saya akan buat latihan. Sabar dulu. Okey, setakat ini, setakat ini. Siapa yang faham semua, jawab alhamdulillah. Ha, sebab malam ini saya nak tunjuk kepada tuan-tuan perkara yang keempat, kenapa kalimah yarau itu asalnya sepatutnya ada nun dekat belakang. Yarauna, sebab tuan-tuan kata dia fi'il mudhari' kan, dalamnya ada ganti nama hum, sepatutnya yarauna. Kenapa malam ini nunnya dihapuskan? Jawapannya sebab lam punya kerja tuan-tuan. Lam punya kerja. Sebab lam itu cara membaris matikan fi'il mudhari' pattern yang kedua, hapuskan nun. Hapuskan nun. Boleh tuan? Ha, jelas ke tidak? Baik, alhamdulillah. Semua jawab alhamdulillah. Sebagai bukti tuan-tuan faham apa yang saya bincang pada malam ini, satu latihan. Ha, ya. Satu latihan, tulis di ruangan komen. Pastikan keempat-empat jawapan tersebut ditulis serentak. Jangan buat satu-satu dulu ya. Saya tak akan layan sebab nanti saya yang akan pening tuan. Ha, sebab ramai tu. Ha, malam ni dalam 30 orang juga ya. Okey, sekarang tuan, tengok tuan. Okey, tengok tuan. Yang pertama, saya nak letak kalimah yaqra'u. Yaqra'u. Yaqra'u, ya. Apabila ada lam dekat depan, maka tuan-tuan kena baca macam mana yaqra'u, ya? Baik. Yang kedua tuan-tuan, yang kedua iaitu kalimah tajlisuna. 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 Apabila ada lam juga dekat depan, maka apa bacaan untuk kalimah tajlisuna? Yang ketiga,
Yang ketiga, tuan-tuan. Yang ketiga iaitu kalimah. Kalimah. Taktubina. 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 Ya. Taktubina. Apabila ada lam, apa akan jadi? Lam, apa akan jadi? Baik. Yang terakhir, ini bonus, tuan. Bonus, tuan. Bonus, bonus. Ya. Yang zuru. Yang zuru, tuan. Yang zuru. Apabila tak ada apa-apa. Tuan-tuan kena baca macam mana? Ha, ini bonus, tuan, ya. Saya nak tengok, tuan. Satu, dua, tiga, empat. Baik. Ha, baik, Tuan Muhammad Asyad, ya. Ha, muskil sikit, ustaz. Yarau ni sakit ke? Ha, dia sakit sikit. Ha, dia sakit sikit. Ha, sakit sikit. Ha, sikit je. Ha, tak perlu tanya banyak-banyak. Nanti tuan-tuan sakit. Nanti tuan-tuan sakit, ya. Ha, sabar dulu. Kemudian, kemudian yang tu. Ha, yang penting kena faham, yarauna itu fi'il mudhari'. Dalamnya ada home tadi, kan? Ha, jadi dalam home, dalamnya ada home. Sepatutnya ada ya dekat depan, ada una dekat belakang. Sepatutnya. Boleh? Okey. Tuan Aziz. Ha, awal dia. Laju, 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 laju. Ha, ya? Yeah? Baik. Perhati betul-betul, tuan-tuan. Yakra' yajlisuna tajlisuna taktubina. Semua ada lam dekat depan. Tapi yang zuru, tak ada apa-apa dekat depan. Tak ada apa-apa dekat depan. Ya? Yeah? Baik. Tuan Aziz. Satu. Dua. Tiga. Nombor empat saja salah. Tuan Aziz, nombor empat saja salah. Baik. Kak Nur Nisa. Satu, dua, tiga. Empat juga yang salah. Ya. Yeah. Nombor empat salah. Okey, perbetulkan balik. Tuan Aziz dengan Kak Nur Nisa. Yang zuru, kalau tak ada apa-apa, tuan-tuan kena baca macam mana? Ya. Yeah. Ini pun kaitan dengan tajuk minggu lepas juga, tuan-tuan, ya. Okey, tulis dulu, tulis dulu. Ha, ini yang last, tuan. Lulus yang ni, boleh tutup kelas kita, tuan. Dah. Dah belajar banyak dah hari ni, tuan. Dah lah. Cukup, cukup. Ya. Okey. Tuan Fudin. Ha, Tuan Fudin. Okey, Kak Anissa dulu. Okey. Kak Nurul Ashikin dulu, ya. Satu, dua, tiga, empat salah. Kak Anissa. Satu, dua, tiga, empat. Okey, ahsanti. Semua betul. Tuan Fudin. Satu, dua, tiga, empat. Ahsantum. Ahsanta. Ahsanta, ya. Kak Siti Mazmin. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Ahsanti, Kak Siti Mazmin. Betul. Tuan Muhammad Asyad. Apa? Tuan Muhammad Asma. Tuan Muhammad Asyad Asma. Satu, dua, tiga. Ah, yang keempat tu, Tuan Muhammad Asyad tak ada lam. Tak ada lam. Ah, nombor empat tu tak ada lam. Satu, dua, tiga je ada lam. Yang keempat tu tak ada lam. Okey, Kak Zaidah. Satu, dua, tiga, empat. Betul. Ahsanti. Kak Rubiah. Kak Rubiah. Satu, dua... Dua salah. Tiga betul. Empat salah. Kak Rubiah dua salah. Nombor dua salah. Nombor empat salah. Ha, ya. Yeah? Okey, Kak Tuan Hasan. Satu, dua. Tiga salah, empat salah. Tuan Hasan ada dua salah. Nombor empat dan juga nombor tiga dan juga nombor empat. Baik, lagi, 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 lagi. Mana lagi, tuan-tuan? 27 orang pada malam ini. Ramai ni, tuan, ya. Okey. Terakhir, 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 tuan-tuan. Kak Rohana. Satu. Nombor dua salah. Nombor dua salah. Nombor tiga betul. Nombor empat betul. Kenapa nombor dua salah? Kenapa nombor dua salah? Itu. Kenapa tu? Kenapa tu? Kenapa? Okey, dah. Tengok dekat depan. Tengok dekat depan. Dah, dah. Okey. Sekarang, tuan. Dengar betul. Ini yang terakhir, tuan, ya.
Tajuk yang terakhir yang saya nak bahaskan dekat tuan-tuan, fungsi harah baris mati, ya. Apa yang tuan-tuan kena faham sebenarnya ialah hanya pastikan fi'il mudhari' itu pattern pertama ke pattern kedua. Itu je tuan-tuan. Kalau pattern yang pertama, tukar baris depan kepada baris mati. Itu je. Kalau pattern yang kedua, yang ada penambahan dekat depan dan juga penambahan di belakang, caranya hapuskan nun saja. Hapuskan apa? Nun saja. Boleh? Baik. Kak Zulfa. 1, 2, 3, 4. Ahsanti. Betul. Kak Zainab. 1, 2 salah. 3 salah. 4 pun salah. 1 je betul Kak Zainab. Okey, Kak Alwa. 1, 2, 3 salah. 4 tak ada jawapan. Itu Kak Alwa. Okey, tengok ke depan. Okey, dah. Tengok ke depan, tuan. Okey. Pastikan saja fi'il mudhari' itu pattern yang keberapa. Boleh? Okey. Semua yang berada dekat depan, semua fi'il mudhari'. Boleh? Okey. Cuma nombor 4 bonus. Ya? Nombor 4 bonus. Tengok ke depan. Yakra. Ini pattern yang pertama ke pattern yang kedua? Jawapan dia, dia adalah pattern yang pertama. Sebab hujungnya baris depan, kan? Ya? Jadi, apabila ada lam dekat depan, maka tuan-tuan kena baca apa, tuan-tuan? Tuan-tuan kena baca Yakra. Bacanya hujungnya dengan baris mah, dengan baris mati. Boleh? Baik. Yang kedua, Tajlisuna. Pattern yang pertama ke yang kedua? Ini yang kedua. Sebab ada ta dekat depan, ada una dekat belakang. Betul? Jadi kalau pattern yang kedua, tuan-tuan kena buat apa? Hapuskan nun saja. Hapuskan nun saja. Jadi asalnya tajlisuna, apabila ada lam dekat depan, maka tuan-tuan kena baca lam tajlisu. Lam tajlisu. Boleh tuan-tuan? Baik. Yang ketiga tuan-tuan. Yang ketiga, pattern yang pertama ke yang kedua? Yang kedua juga tuan-tuan. Sebab ada ta dekat depan, ada ina dekat belakang. Jadi kena buat apa pattern yang kedua? Hapuskan nun juga tuan-tuan. Maka tuan-tuan kena baca lam taktubi. Lam taktubi. Buang nun saja. Jangan pandai-pandai buang waw sekali. Jangan pandai-pandai buang ya sekali. Buang huruf nun sahaja. Baik. Yang terakhir ni, tuan. Yang terakhir. Yang zurur, tuan. Yang zurur. Dia fi'il mudhari'. Betul, tuan? Dia fi'il mudhari' pattern yang keberapa, tuan? Yang pertama. Sebab tak ada penambahan nun dekat belakang. Betul, tuan? Baik. Saya dah ajar pada tuan-tuan pada minggu lepas. Baris asas untuk fi'il mudhari' mestilah berbaris dia. Berbaris depan. Jadi kalau tak ada lam, maka tuan-tuan baca saja yang zuru juga, tuan-tuan. Saja tuan-tuan. Nak tengok tuan-tuan ingat ke tak ingat. Boleh? Okey. Jadi tuan-tuan, tulis di ruangan komen, siapa yang faham semua apa yang kita belajar hari ini, tuan? Jawab ya, alhamdulillah, subhanallah, saya faham. Jawab subhanallah, saya faham. Dah, cukup malam ni, tuan. Malam ni 4 perkara saya bincang dengan tuan-tuan. Ulang balik cara kaedah untuk potong ayat. Yang kedua kita bincang pada tuan-tuan berkenaan dengan jumlah, syarat subjek, fa'il dan juga maf'ul, mistilah kalimah isim. Yang ketiga yang kita belajar pada malam ini ialah kalimah tanya. Mana isim tanya, mana haraf tanya. Caranya tuan-tuan nak ingat, hanya ingat haraf tanya saja. Automatik selainnya adalah isim tanya. Dan pada malam ini perkara yang keempat yang kita belajar, tuan-tuan, ulangan tajuk haraf baris mati, tuan-tuan. Itu sahaja, tuan-tuan. Okey, alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan apa yang kita belajar pada malam ini mendapat manfaat dan juga berkat, tuan-tuan. InsyaAllah mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini diberkati dan juga dirahmati oleh Allah Ta'ala. Jadi sampai di sini sahaja, tuan-tuan. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini dipermudahkan, ya, mendapat keberkatan oleh Allah Ta'ala. Dan insyaAllah ilmu yang kita belajar pada malam ini kita akan guna sampai bila-bila, insyaAllah. Kita tangguh pertemuan kita dengan tasbih kifarah dan surah Wal'As. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal'asri innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى اللقاء. Apa tuan-tuan nak jawab, tulis di ruangan komen. Jumpa lagi
Assalamualaikum.